persaingan ketat nampaknya ditunjukkan para pemain belakang tim Maung Bandung. Para pemain menunjukkan performa terbaiknya untuk mencuri hati sang pelatih, tak terkecuali bek termahal milik Persib, Nick Kuipers. Ya, sempat tak dimainkan dalam laga kedua babak penyisian grup D melawan Persita, Nick Kuipers yang kembali dipercaya dalam laga melawan Persiraya tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dirinya berhasil menunjukkan performa terbaiknya, bahkan membuat pemain lawan sulit untuk melewatinya. Dan inilah pembuktian Nick Kuipers sebagai bek kelas Eropa. Menghadapi Bali United di laga perdana Piala Menpora, Nick Kuipers yang diturunkan sebagai starting 11 tak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan membuat sang pelatih tak memainkan bek 28 tahun itu dalam laga selanjutnya. Hal itu bertujuan untuk merotasi dan mencari skuad terbaik tim Maung Bandung. Namun dalam laga terakhir babak penyisian grup D, Nick Kuipers yang kembali dipercaya tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Berduet dengan bek senior Victor Igbonevo, bek 28 tahun itu tampil luar biasa. Bahkan tak membiarkan pemain lawan melewatinya. Lihatlah bagaimana dia membaca pergerakan pemain lawan. Memotong serangan lawan hingga memberikan passing-passing matang pada pemain depan tim Maung Bandung. Itu jelas luar biasa. Ya, meski sempat kecolongan gol di menit-menit akhir pertandingan, namun beruntung, Persib mampu membalas gol itu dengan sangat cepat. Hingga akhirnya Persib berhasil mengamankan poin penuh malam itu. Jadi itulah pembuktian Nick Kuipers sebagai bek kelas Eropa.